lagi di channelnya Pak Tukang. Untuk kesempatan kali ini saya pengen review tentang desain, karena ada permintaan untuk desain rumah juga. Tapi mungkin kalau dilihat dari sisi arsitektural mungkin kurang mudah lah, cuman karena memang di sini yang menjadi patokan customer itu lebih ke desain interiornya, jadi terpaksa kita untuk konstruksi kita mengikuti. Nanti untuk lebih detailnya gambarnya seperti apa, kita langsung mulai aja. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini untuk denahnya. Untuk ukuran bangunan ini 10 meter dikali 15 meter, panjang 15, lebar 10 meter. Terus untuk skala gambar ini 1:100, jadi 1 cm sama dengan 1 meter. Untuk pembagian ruangan, ini ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada garasi. Saya mulai dari sisi kanan ya. Terus ada ruang keluarga, terus ada kamar tidur anak, ada toilet, terus ada musola, terus ada kamar tidur utama. Itu untuk ukuran memang sedikit beda, permintaan dari customer seperti itu mintanya 4x4. Jadi ada beberapa yang kita menyesuaikan untuk konstruksi, karena permintaan customer lebih ke desain interiornya, jadi konstruksi mengikuti. Ceritanya untuk desain ini kurang lebih ngono, Bro. Jadi kamar mandi dalam untuk kamar yang utama yang 4x4, terus ada dapur ruang makan, dapur plus ruang makan. Ah, jadi kelepotan toh ya, bajibul. Terus ada yang belakang ada taman. Jadi untuk denah strukturnya kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita langsung menuju ke gambar jadi aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, siapa tahu bisa buat referensi buat teman-teman untuk membuat rumah. Kurang lebih ngono, Bro. Langsung aja ke gambar jadinya. Nah, kurang lebih ngene iki, Bro, jadinya. Jadi ini untuk tampak depannya ada garasi, terus ini tampak samping, terus ini tampak dalam, pas ini pas musola. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kita memasuki untuk tampak depannya ada teras, ada garasi. Ini untuk ruang tamu. Terus kita memasuki ruang yang tengah. Terus untuk dinding kayunya juga gambar bebas, Bro. Material lo yo tarang. Ini masuk ke kamar. Jadi ini untuk almari rata di dinding dalam. Jadi makanya ada beberapa tembok yang tidak rata kalau tampak dari luar. Ini ruang keluarga. Oh, masih ruang tamu. Terus ini musola. Kurang lebih menurut gue. Nah, ada TV-nya juga, dinding kayu juga. Terus kita masuk ke kamar anak. Nah, lebih sama ya untuk almarinya. Masih sama.
Mungkin itu saja untuk review desain rumahnya. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Bro. Salam traktor.